Okey. Kita pergi kepada bab yang baru pada hari ini insya-Allah, bab majaa fi tashhiyatil marid. Kita tengok terjemahan sikit insya-Allah. Kat sini disebutkan bab keinginan orang sakit. Tashhiyah bukan keinginan. Sebenarnya kalau kita boleh terjemah dengan lebih tepat adalah kita memberikan mengikut keinginan orang yang sakit. Itu dipanggil tashhiyatil marid. Berdasarkan kepada keinginan orang sakit. Itu lebih tepat. Okay? Bukannya keinginan dia semata-mata, tapi kita memberikan sesuatu berdasarkan kepada keinginan. Itu maksud tashhiyatul marid. Okay, kita baca dulu hadis-hadis yang berkenaan. Ada dua hadis di sini. Boleh tengok di tepi ni. Hadis yang pertama, kita baca dalam matan bahasa Arab dulu. بسند متصل عن الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين قال روينا في كتابي ابن ماجه وابن سني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال هل تشتهي شيئا تشتهي كعكة قال نعم فطلبه له. Nabi SAW menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakit. Lalu baginda bersabda, baginda bertanya, hal tashtahi syai'a? Kau nak apa-apa tak? Kau nak apa-apa? Macam tu. Okay. Lepas tu, tashtahi ka'aka? Kau nak roti? Lalu orang tu menjawab, naam. Ya, aku nak. Fatalabahu lahu. Lalu Nabi SAW mencarikannya, memintakannya untuk orang tersebut. Hadis ni riwayat Ibn Majah dan Ibn Sunni dengan isnad yang daif. Tapi seperti mana awal kitab ni dulu, hadis-hadis dalam kitab Al-Adhkar adalah hadis-hadis yang boleh digunapakai. Imam An-Nawawi telah menyaring, telah menapis semua hadis-hadis yang boleh digunakan. Jadi termasuklah hadis daif juga boleh digunakan. Bukannya hadis yang ditolak. Jadi Nabi SAW buat apa kat sini? Pertamanya Nabi ziarah orang sakit. Dan ziarah orang sakit memang satu sunnah. Kemudiannya salah satu daripada sunnah bila menziarahi orang sakit adalah kita tanya dia, dia nak apa? Nak apa-apa? Contohnya. Ataupun mungkin kita boleh tanya sebelum kita datang. Kita tanya dulu, saya nak pergi ziarah ni, ada perlukan apa-apa? Kadang-kadang kan orang ke hospital, makanan hospital tu Allah, dia tengok pun tak lalu, rasa macam nak bertambah sakit lagi ada. Kadang-kadang kan macam tu. Jadi kita tanyalah dulu, ada apa-apa tak? Nak saya berikan? Nak kirim apa-apa? Kan? Nak kirim apa-apa tu pun salah satu sunnah sebenarnya. Memang sebelum ni kita dah buat dah, tapi kita tak tahu rupanya itu adalah sunnah. Nabi SAW bila ziarah orang sakit, Nabi akan tanya, kau nak tak apa-apa? Tashtahi syai'an, kau ada teringat apa-apa tak? Lepas tu, tashtahi ka'ka. Ataupun kemudiannya, kita yang bagi contoh. Sebab kadang-kadang orang yang sakit, pertama mungkin dia malu untuk bagi tahu apa yang dia nak. Mungkin dia malu. Yang kedua, mungkin dia tak nak susahkan kita. Tak nak susahkan kita sebab kita nak ziarah dia, lepas tu kita kata, lah susah-susah je nak buat macam-macam. Kan? Jadi kita yang bagi contoh kepada dia, apa yang kita boleh beli. Aku nak iPhone 12. Sudah. Itu bukannya benda yang kita senang-senang nak beli, nak bagi kan. Tapi maknanya kita bagi contoh lah. Bagi contoh, nak biskut, nak roti, nak buah, nak apa kan. Kita yang tanya. Yang ketiganya pula, kita tanya tu, kita sebutkan sekali contoh. Sebab apa? Sebab kita risau. Kadang-kadang kita bawa macam-macam dekat orang sakit. Orang sakit tu makanan dah terlampau banyak pula, membazir-bazir pula. So nak mengelakkan daripada pembaziran, kita tanya dulu siap-siap. Yang keempat, sebabnya apa? Sebab kadang-kadang orang yang sakit ni dia pun tak ada idea. Ini yang dipanggil sebagai tashhiyah. Kita mendatangkan rasa selera dia tu. So macam mana kita nak datangkan rasa selera untuk menambahkan keinginan tu? Pasal saya sebut tajuk dia tadi bukan keinginan orang sakit je, tapi dia adalah kita yang mendatangkan keinginan tu. So salah satu cara untuk kita mendatangkan keinginan adalah kita bagi contoh. Kan? Macam dia mungkin tak terfikir kan, sebab dia tengah sakit kan. Tengah sakit dia pun tak terfikir nak makan apa, nafsu selera pun tak ada. Tapi bila kita sebut satu-satu, tiba-tiba datang selera dia kan.
datang sendiri dia. Jadi kita bagi contoh. Nak nasi ayam, nak mi goreng, nak kek, kek nak apa? Secret recipe, nak apa? Contoh kan. Kita sebut. Nak ayam KFC, nak apa burger McDonald's, ke apa benda lah suka hati lah kan. Apa-apa lah yang kita rasa boleh mendatangkan selera dia. Kita rasa boleh datangkan selera dia, kita tanya. Jadi ini salah satu hikmah kenapa Nabi SAW bagi contoh terus. Kau nak tak makan roti? Kau nak makan kek? Kau nak makan ni? Kan? Benda macam tu. Jadi kita bagi contoh sekali supaya dia bila dengar tu kan, kata apa? Meleleh ilio. Tiba-tiba macam, wih sedap ni. Ambil lah. Walaupun kadang-kadang kita bawa bagi pada dia, kita dah beli mahal-mahal kek tu, contohlah kan. Sampai-sampai depan dia, orang sakit, tak selera pula. Tu tak apalah. Tapi at least kita dah bawa untuk mendatangkan selera dia. Sebab ada satu lagi, kita tengok hadis yang berikutnya. Dia ada kaitan dengan hadis yang berikutnya ni. Cuba tengok hadis yang bawah tu. Wa bihi anhu qala وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم قال الترمذي حديث حسن. Okay. Jangan kalian memaksakan sesuatu orang yang sakit di kalangan kalian. Okay. Kerana sesungguhnya Allah yang memberi makan kepada mereka dan memberi minum kepada mereka. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya kita jangan paksa-paksa pula orang sakit makan. Kan? Sebabnya apa? Dahlah dia sakit, kena paksa-paksa pula. Takut-takut tambah sakit lagi ada. Kan? Elok dia suka kita datang, lepas tu menyampah terus kita datang. Dia tengok kita datang daripada jauh wad tu. Kan? Sudah bala. Dia fikir macam tu pula. Dia yang tak suka tengok kita datang. Sebab apa? Dia ni nak memaksa aku je lah. Kan ada setengah orang tu kan. Dia jenis memaksa-maksa kan. Kena makan. Kau baik makan. Makan. Marah-marah pula kan. Jangan. Orang sakit, jangan paksa makan. Kan? Yalah, kalau dia lembik, doktor masukkan drip. Cerita. Habis cerita. Jangan paksa dia. Sebab nanti dia akan lebih sakit lagi. So kita bagi sekadarnya sahaja. Kita pujuk baik-baik kan. Makanlah kan? Indah. Dah sehari tak makan ni kan, nanti kan angin gastrik kan datang penyakit lain pula. Contoh. Jadi itu antara perkara yang kita kata elok untuk kita lakukan. Tapi jangan dipaksa-paksa. Selesai. Itu saya rasa agak jelas. Sebabnya ni agak jelas.